sekurang-kurangnya mengeratkan hubungan diplomatik antara dua negara, khususnya dalam kerjasama membantu umat Islam seperti Palestin, Rohingya, Afghanistan yang terkini, supaya kita bekerjasama dalam membantu, apalagi dalam menghadapi cabaran kerja antarabangsa yang tidak memudahkan usaha daripada bagi membantu saudara kita. Di mana Qatar memiliki kemampuan sendiri yang kita tahu, dan Malaysia ada tenaga manusia dari kemampuan kita. Dengan gabungan itu, kita dapat memanfaatkan untuk khidmat kepada saudara-saudara seagama yang memerlukan bantuan. Di samping ialah menggalakkan pelaburan antara dua negara.